Ini adalah firing system. Alat ini digunakan untuk menghidupkan kembang api dari jarak jauh. Alat ini beberapa bulan yang lalu saya beli dari website ib.com, langsung impor dari luar negeri. Bagian-bagian alat ini, di sini ada remote, di sini ada mesin utama. Cara kerjanya sangat mudah sekali. Di bagian sini ada pemicunya. Misalnya saya tekan tombol nomor 1, maka remote ini akan mengirimkan sinyal ke mesin utama di sini di nomor 1. Di sini nanti dihubungkan ke kabel utama ke kembang api. Penghubungnya bisa seperti ini kabel ya, pasang di sini, dan ini nanti mengirimkan sinyal ke nomor 1. Ini akan mengeluarkan panas pada bagian ujungnya ini. Saya buka, isinya seperti ini. Ujungnya ini akan panas membakar sesuatu. Bisa dihubungkan ke kembang api atau yang lainnya. Atau jika tidak menggunakan kabel seperti ini, bisa juga langsung dihubungkan ke kembang api seperti ini. Ini ada kabelnya, nanti dipasang di sini. Yang ini adalah kembang api piro atau kembang api yang biasa digunakan pada waktu perayaan-perayaan atau pesta atau konser. Di bagian remote-nya sini, baterainya seperti ini, kecil, model 23A, dipasang di sini ya. Ini nyala, ini sudah aktif. Kemudian pada bagian mesin utama ini, di sini ada 4 baterai 1,5 volt. Kemudian di sini ada tombol on off-nya. Nah, ini langsung menyala ya. Jadi ini standby, siap untuk dikendalikan dari jarak jauh. Ini kabel pemicunya di bagian ujungnya seperti ini. Ini akan saya lepas dulu. Seperti ini kabelnya. Ini akan saya pasang di nomor 1. Satunya di sisi sini ya, seperti ini. Satunya di sisi yang lain. Jangan sampai kedua kabel ini bersentuhan agar tidak terjadi konsleting. Kabelnya sudah terpasang 2. Saya akan hubungkan dengan 2 bom asap warna kuning dan warna biru. Satunya di sini dan satunya di sini. Nomor 1 dulu ya, berarti warna kuning. 1 2 3. Nomor 2 sekarang. Wow, lihat. Inilah hasilnya. Ini sudah saya hubungkan dengan kembang api piro atau kembang api konser. 1 2 3. Wow, lihat.